yaitu bentangan lembah Bakara dan danau. Halo guys, berjumpa lagi dengan Mangapul JMH Channel. Pada video ini kami sedang melakukan perjalanan menuju Bakara, tepatnya Kecamatan Baktiraja melalui Kota Dolok Sanggul. Kami menempuh perjalanan melalui Desa Sosor Goting yang lokasinya terletak di sebelah kanan apabila kita melintasi jalan yang menuju pusat kota. Kami akan menunjukkan bagaimana kondisi dan situasi perjalanan yang bisa kita lihat dan rasakan apabila kita melintas melalui rute ini, yang diharapkan bisa membantu atau memberikan sedikit banyaknya informasi bagi kita, terlebih kepada yang belum pernah melakukan perjalanan melalui rute ini menuju Kecamatan Baktiraja. Kami akan melakukan rangkaian perjalanan yang panjang hingga sampai ke Desa Tipang yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Samosir. Oleh karena itu, mari kita saksikan bersama-sama.
Selama perjalanan, kami berkendara melintasi jalan yang berkelok-kelok, melewati area pemukiman, dan juga melewati area perkebunan masyarakat setempat, sebelum akhirnya kami sampai di perbatasan antara kota Dulu Sanggul dengan kecamatan Bakti Raja, guys. Dan akhirnya kita sampai juga di kecamatan Bakti Raja. Kita bisa merasakan sejuknya udara yang berhembus dan indahnya pemandangan yang menyegarkan mata kita, guys. Wilayah kecamatan Bakti Raja berada di dataran rendah dan kota Dulu Sanggul di dataran tinggi, sehingga perjalanan yang kami tempuh akan melintasi jalannya cenderung menurun hingga sampai di lembah Bakara, guys. Perjalanannya semakin menyenangkan karena dari jalan ini kita akan melewati area hutan pinus dan mendapatkan view yang sangat bagus, yaitu pemandangan kawasan lembah Bakara yang menghadap ke Danau Toba. Wow, kita bisa menikmati indahnya ciptaan Tuhan bak lukisan, yaitu bentangan lembah Bakara dan Danau Toba, guys.